Dalam kenyataan bersama malam tadi, langkah itu bertujuan memastikan belanjawan memberi kesejahteraan kepada rakyat dan menghidupkan semula ekonomi negara. Mereka merasakan memberi persetujuan tanpa terlebih dahulu meneliti isi kandungan belanjawan tersebut adalah tidak bertanggungjawab. Empat ahli parlimen itu juga mempunyai pandangan dan idea tentang cara membantu mengatasi bahagian tertentu masalah ekonomi negara. Kenyataan itu juga menyebut penelitian terhadap belanjawan 2021 itu juga bukan bertujuan politik, sebaliknya untuk menunaikan janji kepada rakyat.